Dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah, Masjid Jami Suhail Al Ikhlas yang berlokasi di Perumahan Taman Nusaraya RT 3 RW 3 Taktakan Kota Serang Banten mengadakan beberapa rangkaian kegiatan Maulid Nabi. Di antaranya ngeropak, berebut makanan dan barang yang telah disajikan Minggu 8 Oktober 2023. Pantauan langsung Lugas TV di lokasi acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 Hijriah di Masjid Jami Suhail Al Ikhlas dihadiri Wali Kota Serang Dr. Haji Syafruddin Esos, tokoh ulama Padepokan Sapu Jagat Bandrong serta seluruh jemaah Masjid Jami Suhail Al Ikhlas. Berikut wawancara kontributor Lugas TV di lokasi. Pak Wali, siap. Bisa dijelaskan ke sahabat Lugas TV, Pak Wali, sedang acara apa hari ini menghadirkan? Oh iya, terima kasih nih Lugas TV yang sudah hadir di tengah-tengah masyarakat nih acara pada hari ini. Saya selaku wali kota menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, merokok bareng dengan masyarakat Perumahan Taman Nusaraya. Dan alhamdulillah atas nama pemerintah Kota Serang mengucapkan terima kasih atas undangan warga yang sangat antusias sekali mengadakan ngerokok bareng wali kota ini dalam rangka Maulid Nabi ini. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi dilakukan ini mudah-mudahan ini merupakan satu ibadah, kemudian juga menteladani Rasulullah, dan mudah-mudahan masyarakat Taman Nusaraya ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya ya. Kemudian selanjutnya tradisi maulid ini di Kota Serang alhamdulillah dengan antusias masyarakat yang dinanti-nantikan kayaknya ini acara maulid ini, sebab semua masyarakat mengadakan acara maulid dengan besar-besaran. Di samping juga ada istilah ngerokok, kemudian juga ada tausiah agamanya. Ya, tadi apa yang saya sampaikan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Wali, terakhir Pak Wali, bicara tentang Maulid Nabi, Banten jadi sorotan, sangat antusias menyambut Maulid Nabi. Pandangan Pak Wali seperti apa? Ya, sebenarnya tadi apa yang disampaikan, antusias warga sangat luar biasa. Ini adalah sebuah kecintaan kita, masyarakat Islam, masyarakat Kota Serang kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, dan menjadi suri teladan untuk kita semua. Apa yang kita lakukan sampai hari ini menteladani Rasulullah. Makanya masyarakat Kota Serang ini sangat luar biasa menyambut maulid ini. Dan ini sebagai ikon buat Kota Serang. Ikon. Ya. Terima kasih Pak Wali. Terima kasih. Ya. Dan, Pak. Jumpa lagi dengan Pak Suryadi. Ya, Pak. Pak Suryadi, kali ini bisa dijelaskan Pak Suryadi acara apa sebenarnya dengan sahabat Lugas ini? Hari ini Pak hari keberkahan. Hari keberkahan dan kebahagiaan. Ini acara Maulid Nabi Muhammad memperingati hari besar, memperingati ulang tahunnya Nabi. Iya. Jadi kami kru secara swadaya, secara bersama-sama agar acara Maulid Nabi memang turun temurun, memang wajib ya ada acara ngeropoknya. Kita bagaimana Perumahan Taman Besar ini rame, artinya di Baitullah itu rame, dikunjungi warga Kota Serang. Pak Suryadi, tapi sepertinya tadi saya lihat sendiri sangat meriah sekali. Ya. Seperti ada pembagian-pembagian apa berebut-berebut itu prioritas, itu bisa dijelaskan itu isinya apa? Itu tradisi, Pak. Tradisi ya. Di Banten itu adalah meropok. Meropok. Ya, meropok. Artinya meropok itu kita berbagi. Nah, itu tadi itulah serunya, Pak. Serunya ya bagi-bagi itu. Itu yang seru. Kalau kita biasa bagi-bagi gini sudah biasa. Nah, inilah yang ngerokok itu rebutan. Sebenarnya bukan rebutan, tetapi memang tradisinya begitu. Tradisinya. Tradisinya begitu.
Pak Sudadi, ngomong-ngomong itu ngerokok kayaknya satu mobil itu Pak. Ya. Nah, tentunya ini ada kos dong biaya. Mungkin ada sinergi dengan perusahaan atau mungkin bisa dijelaskan atau bagaimana? Alhamdulillah semua kita swadaya, swadaya dari masyarakat Permantapan Usaha ya. Donatur tak terikat itu artinya ya kalaupun mereka mau nyumbang boleh tidak apa karena kan kita ingin bersedekah ya kita tidak bisa juga memaksa orang untuk memberi tapi ya mari kita bersama-sama untuk bersedekah jadi tidak ada perusahaan tidak ada donatur yang tidak ada ini memang murni swadaya masyarakat terus ini kan maaf nih bukan ngait-ngaitkan ini kan musim tahun politik. Betul. Biasanya kan suka ada donatur dari baju kuning atau merah hijau segala macam ini ada mungkin? Oh nggak ada pure kalau kami mengundang Pak Wali Kota wajar karena kami anak mengundang Bapak dia pemerintah kota kami sebagai pemerintah Alhamdulillah Pak rumah ini 13 tahun ditinggalkan Bapak lihat kita ngebangun ini tanpa ada bantuan dari Pak Wali ulurkan tangan walaupun mereka bantuannya yang pasti dia support kami ya seperti kami bangun gerbang, terus bangun jalan, bangun masjid itu Pak Wali selalu support walaupun nilainya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi dia selalu support upaya kami minta bantu dosen, dia bantu dosen itu pribadi dia, karena ini tidak bisa disentuh rumah. Nah, maulid ini juga tanda terima kasih warga Perumahan Nusaraya kepada Pak Wali bahwa selalu mensupport apapun kegiatan yang kami lakukan. Seperti pidato Pak Wali tadi, ini sangat meriah sekali maulud ini. Apa tahun sebelumnya begini atau bagaimana? Atau memang begini terus selalu? Kebelakangan tidak berapa. Maulud itu biasanya kita cuma maulud yang ngeropok biasa. Ya. Tapi di Kota Serang ngeropok bareng Wali Kota Serang baru kali ini, Pak. Di Perumahan Taman. Oke. Okay. Terakhir Bang Suryadi, pesan buat semua warga yang ikut maulud tadi dan harapan kepada pemerintah kedepannya. Ya Kota Serang kami sih berharap Pak Wali semakin dekat kepada masyarakat dan menjadikan Kota Serang lebih maju lagi. Itu aja harapan kami. Oke, terima kasih Bang Sur atas waktunya. Selamat siang. Siang Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Ambali. Pak Ambali sebagai apa Pak di Bandrong? Ketua Padepokan. Ketua Padepokan apa Pak? Bandrong Sapu Jagat. Di sini lagi acara apa nih Pak? Lagi acara Muludan ya Pak ya. Ikut memeriahkan Muludan. Iya Pak. Oke, jadi Padepokan Bandrong Sapu Jagat. Oke. Berapa pasukan di Bapak? 25 Pak. 25. Iya. Dengan gembrungnya. Iya. Gitu. Harapannya apa Pak dengan maulud ini Pak? Mungkin Pak. Mudah-mudahan kedepannya lebih maju lagi gitu Pak. Lebih maju lagi ya. Iya. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Iya. Ya.